Sekarang kelas 2 dan kelas 3 sedang study tour ke Sulawesi. Ah, dia hewan nokturnal.
Jadi yang tadi hewan nokturnal itu yang biasa aktivitasnya malam hari ya. Tuh, jadi dia kalau siang hari tidur. Kalau siang hari, yuk. Nah, ini yang betina namanya Maga. Larinya kenceng. Kucing ya. Cuman dia mininya. Dia bisa manjat. Namanya Bali, binturong Jawa. Dia warnanya hitam. Nah, ini binturong Sumatera. Warnanya abu-abu itu Sumatera. Nah, itu ayahnya, bapaknya lagi tidur nih anaknya nih. Ada dua ekor anaknya. Ibunya di dalam, kandangnya. Oh iya, kelihatan kepala ada tiga. Ada empat atau ibu, bapak sama anak dua. Oke, selamat siang ayah dan bunda, juga teman-teman yang ada di rumah. Sekarang teman-teman dari kelas 2 dan juga kelas 3 telah selesai mengobservasi binatang-binatang yang ada di Fauna Land. Ada macan, ada tapir, ada kambing, ada binturong, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang teman-teman telah menyelesaikan worksheet-nya. Jadi teman-teman menuangkan yang tadi telah diketahui ke dalam worksheet. Paling seru pas lihat binatang apa? Binatang singa. Singa. Burung kakak tua yang kerja. Baik, ayah, bunda, dan juga teman-teman. Alhamdulillahirobbil alamin, teman-teman kecil telah selesai melaksanakan kegiatan di Fauna Land.
Jadi sehat selalu semua. Sehat selalu, sehat selalu. Sekarang teman-teman kecil sedang bergerak ke Masjid Baitur Rahman untuk melaksanakan sholat zuhur, lalu melaksanakan free play di Pantai Ancol. Ikan teri namanya. Ayo. Ketemu itu sekelompok di sana. Teman-teman yang ada di rumah, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan study tour ke Fauna Land dan juga ke Pantai Ancol telah selesai dilaksanakan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman kecil, jadi bisa menambah pengalamannya, lalu bisa menambah ilmunya juga lebih banyak lagi.